Jadi apa aja sih yang udah dimodifikasi di mobil ini? Selamat siang. Nah, jadi di samping gua ini sekarang udah ada Lexus 270 LM tahun 2012. Nah, jadi apa aja sih yang udah dimodifikasi di mobil ini? Sini, Max Bro. Jadi owner yang punyanya kita dipercayai pada Otomax untuk memodifikasi kaki-kakinya, Max Bro. Nah, jadi langsung aja lah kita tempelinnya ini velg, ya kan? Ini menarik, Max Bro. Karena ini velgnya VS Tipon, yaitu dia mengkolaborasi ya kan sama brand NK. Jadi secara kualitas sama, Max Bro, sama NK, sama Wok itu sama. Karena sama-sama pabrikannya, Max Bro, gitu ya kan. Ini dibalut dengan ban 255 50 ring 20 Falcon, Max Bro. Tapi kalau secara penampilan nih, Max Bro, masih rata body, Max Bro, ya masih rata body karena ET-nya 40 dan lebarnya 9, jadi masih oke lah. Di sini ini 5x114. Nah, yang udah dimodifikasi salah satunya ada bumper depan, ya tahun 2012 kan nggak kayak gini bumpernya, ya ini dimodifikasi jadi lebih fresh gitu, lebih ketahuan mudaan lah biar ketahuan gitu. Jadi tampilannya kurang lebih kayak begini tampilannya, ya. Rata body, looknya oke. Warnanya ini velgnya hyper dark, Max Bro. Warna velgnya itu ada hyper dark, ya. Ada lagi yang matte black. Pokoknya banyak lah warna-warna di Otomax, ya kan. Pokoknya langsung aja cara belinya gampang. Tinggal search www.otomax.store. Nah, nanti kan ada tombol WhatsApp itu di situ. Klik tombol WhatsApp-nya nih, nanti langsung ke redirect ke Abang Wahyu, ya kan. Langsung aja nego-nego sama dia, Max Bro, ya. Oke, Max Bro, jangan lupa subscribe, like, komen. Gua Vincent Darmawan, pamit undur diri.